Iris Bella tak jemput Amarzoni usai bebas, malah hadiri ulta anak Baim Wong Paula. Tak menyambut atau menjemput sang suami, Amarzoni setelah bebas dari penjara, Iris Bella justru terlihat menghadiri acara ulang tahun anak Baim Wong dan Paula pada Senin, 9/10/2023. Diketahui, kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan Amarzoni dan Iris Bella saat ini. Setelah 7 bulan mendekam di balik jeruji besi, kini Amarzoni sudah resmi menghirup udara bebas, dikabarkan momen kebebasannya pada tanggal 9 Oktober kemarin. Diwartakan sebelumnya, Amarzoni telah ditahan dan direhabilitasi akibat kasus penyalahgunaan narkotika berjenis sabu. Selama menjalani proses hukum kasus penyalahgunaan narkoba, istri Amarzoni, Iris Bella tak pernah sekalipun terlihat hadir dalam persidangan suaminya. Tak hanya itu, bahkan saat pertama kali hirup udara bebas usai 7 bulan di UI, Iris Bella pun juga tak menyambut kepulangannya. Dikutip dalam Instastory, akun garis bawah Iris Bella garis bawah, Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023, ibu dua anak itu justru memperlihatkan bahwa dirinya sedang menghadiri acara ulang tahun anak Baim Wong dan Paula, Kenzo. Acara ulang tahun Kenzo yang 2 tahun pada tanggal 9 September tahun 2023 itu, disebut bertepatan dengan hari keluarnya Amarzoni dari balik jeruji besi. Tak ayal, banyak publik yang berspekulasi dan menganggap bahwa hubungan keduanya sedang tak baik-baik saja.